Oke, kita akan ke ruang selanjutnya, teman-teman. Ini ruang kelas E. Waduh, apa ini? Inspektur, kamu lihat itu? Ibu Bersokra, apa itu pelajarnya? Wah, dia dikelilingi api, teman-teman. Kok banyak patung ya? Biasanya ruang seni rupa ini cuma ada satu patung. Kok sekarang jadi banyak patung? Oh, ini menyeramkan, teman-teman. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Papi Ren. Kali ini kita lagi main game Sakura School Smash, teman-teman. Oke, Bapak Polisi Genji sekarang lagi mau beli apa nih? Minuman, teman-teman. Ah, yaudah deh, green tea aja deh. Udah malam, teman-teman. Oke, Bu, aku mau green tea ya. Terima kasih, Bu. Ayo, kita minum. Wah, enak, teman-teman. Wah, oke, teman-teman. Kita sudah seger. Sekarang kita mau jalan lagi, teman-teman. Wah, ternyata udah mau subuh, teman-teman. Waduh, hari menjelang fajar nih. Wah, oke, kita mau patroli kemana, teman-teman, yang enak nih? Eh, itu ada siapa? Ibu Polisi Sakura? Eh, Inspektur Jai-Jai? Eh, kalian ngapain di situ? Tunggu ya, kita parkir di sini. Oke. Wih, ada mobil siapa nih? Kok diparkir malam-malam begini? Eh, Ibu Polisi Sakura, Inspektur Jai-Jai, kalian nih ngapain berdua di situ? Kami disuruh Ibu Polisi Iyo untuk mencari pelajar yang hilang di sekolah. Oh, begitu. Baiklah, biar aku bantu. Tapi dari tadi Inspektur Jai-Jai nggak balik masuk ke dalam, katanya dia takut. Aku takut, takut. Masa gitu aja kalian takut? Ayo sini. Hei, Inspektur. Ayolah, beranikan diri. Ayo, Inspektur. Nah, gitu. Ayo sini. Tenang aja, aku yang paling depan. Kalian nggak usah takut ya. Tenang. Ada aku, ada Bapak Polisi Genji di sini. Wah, mantap jiwa, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sekolah ya, teman-teman ya. Nah, mana? Sekolah katanya ada pelajar yang hilang, teman-teman. Jadi, Ibu Polisi Sakura dan juga Inspektur Jai-Jai ditugaskan untuk mencari pelajar yang hilang. Hei, apa dia ngumpet di toilet? Sepertinya tidak. Hei, apakah mereka ngumpet di toilet? Coba. Nggak ada. Ngomong-ngomong, pelajarnya wanita atau pria nih? Wah, nggak jelas nih kasih instruksinya nih. Oke, di sini. Wah, ada satu tas, teman-teman. Ini tas siapa ya? Yang duduk di sini, kalian ingat siapa? Wah, coba kita periksa, teman-teman. Kita ketemu tas. Sepertinya di situ seorang pelajar wanita ya, teman-teman. Wah, ada tas lagi. Apakah ada dua pelajar? Wah, ada tas lagi. Apakah ada tiga pelajar? Huh? Apa mereka jangan-jangan memang sengaja meninggalkan tasnya di sekolah? Jadi besok mau bawa tas. Dasar pemalas mereka ya. Kurang asem mereka. Oke, kita akan cek satu-satunya, teman-teman ya. Kita akan cek di lantai satu semua aman, teman-teman. Nggak ada apa-apa ya. Oke, kita akan ke sebelah sana, teman-teman. Kita lihat di sebelah sini ya. Sebelah sini, waduh, ini kayaknya unit kegiatan kesehatan ya. Wah, di sini ada ranjang pasien, teman-teman. Serem ah, serem. Oke, di sini ruang komputer itu siapa tuh? Oh, itu robot. Eh, robot, kamu bikin kaget aja robot. Robot gedek nih, gedek. Oh, gedek aja dia. Oke, kita akan cek lagi, teman-teman. Kita akan cek lagi di sini paling pojok ini. Oh, kita nggak bisa masuk, dikunci. Dikunci, teman-teman. Oke, di sini ruang operator. Oke, nggak ada di lantai satu, semua sudah kita jelajahi, aman, teman-teman ya. Nggak ada lagi ya. Oke, kita akan naik ke atas, teman-teman. Kita akan ke lantai 2. Lantai 2. Oke, lantai 2 ada. Oke, ada kelas. Oh, ada perpustakaan, teman-teman. Biasanya perpustakaan ini kan nggak boleh berisik. Wah, serem banget, teman-teman, perpustakaan pada malam hari ya. Huh? Aduh. Tapi kalau ada anak rajin biasanya sampai nginep-nginep nih tidur di perpustakaan, teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini ruang kelas, teman-teman. Ruang kelasnya sudah kosong, nggak ada. Eh, Ibu Polisi Sakura, Inspektur Jai-Jai, nggak ada nih, kosong nih. Kita udah dari lantai 1 kosong, lantai 2 kosong. Tuh, nggak ada orang. Ah, apa kalian salah? Ibu Polisi Yo, masa suruh nyari sekolahan? Mungkin pelajarnya udah pulang kali. Coba ya, kita cari lagi. Coba di sini, ini perpustakaan yang tadi ya. Oh, ini yang tadi, teman-teman. Oke, kita sekarang ke sini. Ini ruang komputer. Ruang komputer kosong, tapi komputernya kok nyala sih? Ah, buang-buang listrik aja nih. Oke, kita lihat ini ruang tempat masak-masak. Oh, bukan. Ada tengkorak, teman-teman. Tengkorak, sepertinya menyeramkan. Sebaiknya kita jangan ganggu ya. Kita jangan ganggu tengkoraknya. Oke, di sini ada ruang masak-masak. Di sini ruang masak. Nah, oke. Lantai 2 sudah kita jelajahi, kosong. Kok yang ini nggak mau ketutup nih, ada tengkoraknya nih?
Aduh, serem lah. Udahlah, lanjut aja. Oke, kita akan lanjut ke lantai 3, teman-teman. Lantai 3. Oke, kita naik ke atas sini. Ayo naik. Kita mulai dari sini, teman-teman. Ini ruang musik ya. Ini ada piano. Bener nih piano. Piano, teman-teman. Oke. Piano, drum. Tuh ya kan? Oke, ini ruang alat musik, ada gitar. Oke, kita lewatin. Waduh. Seperti suara piano tadi. Wah, pintunya masih terbuka. Waduh, mulai serem nih. Inspektur, gantian kami di depan. Berani gak, Inspektur? Hah? Aduh, atau Ibu Polisi kurang kami di depan. Aduh, kok jadi kita takut, teman-teman. Barusan mendengar suara piano. Oke, kita kemari lagi. Ini ruang kelas sudah kosong, teman-teman. Ruang kelas sudah kosong, 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 kosong. Kosong semua, teman-teman. Oke, gak ada lagi. Oke, kita akan cari di mana lagi. Udah gak ada lagi, udah kosong. Apa iya ada pelajar yang hilang di sekolah? Diculik sama siapa dia pelajarnya? Oke, kita akan ke ruang selanjutnya, teman-teman. Ini ruang kelas. Waduh, apa ini? Inspektur, kamu lihat itu? Ibu Bersokra, apa itu pelajarnya? Wah, dia dikelilingi api, teman-teman. Kok banyak patung ya? Biasanya ruang seni rupa ini cuma ada satu patung. Kok sekarang jadi banyak patung? Oh, ini menyeramkan, teman-teman. Menyeramkan sekali. Malam-malam. Oke, kalian tunggu sini ya. Aku akan coba cek. Kamu tunggu sini, Bu Sukra. Aku cek sendiri ya. Oke. Wah, dia dikelilingi api, teman-teman. Ini apa ada pemujaan ya? Oh. Hai. Kamu anak sekolah? Wah, dia menangis, teman-teman. Emangnya kamu kenapa minta tolong? Bangun aja. Ayo, sini. Kenapa kamu takut? Wah, kenapa nih? Wah, kenapa semua patungnya menunjuk ke kita? Wah, mereka bisa hidup bergerak. Wah, mengerikan sekali, teman-teman. Ayo, kamu sini ikut aku. Wah, mereka seperti mau mengejar kita, teman-teman. Waduh, kabur. Ibu bersama, kabur. Inspektur, kabur. Kita sudah mendapatkan pelajar ya. Ayo, kabur. Kita salah jalan. Salah jalan, apa? Ada tangga. Mereka mengejar, teman-teman. Ah, tidak. Apakah itu hantu? Ibu Sakura, kamu nggak takut tuh hantu ya? Ayo kabur. Tenang ya. Kamu sudah aman di sini. Tenang. Ayo kita kabur. Ayo selamatkan. Ayo kabur. Aduh, di mana ini? Apakah ini sudah lantai satu? Oh, udah. Ayo cepat, Ibu Sakura. Ayo, Inspektur. Kabur. Kabur sejauh mungkin, Inspektur. Ayo cepat. Ayo, yang penting kita sudah selamatkan. Ayo cepat. Oh, mereka sudah di situ, teman-teman. Mereka sudah di situ. Oh, tidak. Kabur. Ayo kita naik mobil. Ayo. Turunlah, ayo naik mobil, jalan. Oke, kita akan jalan, teman-teman. Nyalakan lampunya. Waduh, mereka di situ semua, teman-teman. Ah, tidak, mereka mau mengejar kita ya. Aduh, kabur. Mereka mengejar kita, teman-teman. Aduh, mereka semua mengejar kita. Kalian jangan mengejar aku ya. Aku mau kabur dulu. Oke, kita kabur, teman-teman. Kabur. Oke, kita harus balik ke kantor. Ayo. Aduh, kita sudah selesai. Misinya sudah selesai, teman-teman. Berhasil menyelamatkan seorang pelajar, teman-teman. Oke. Ibu polisi, tolong aku, Ibu polisi. Ibu polisi. Aduh, aku sudah berhasil. Tunggu, matiin lampunya. Oke. Ibu polisi. Aku tadi lagi patroli. Terus aku ketemu Ibu Polisi dan juga Inspektur Jajai. Katanya dia lagi ditugaskan sama Ibu Polisi ya untuk mencari pelajar. Apakah ini pelajarnya? Hai, kamu sudah aman di sini ya. Tenang aja. Waduh, mereka kesini, teman-teman. Oke, kamu sebaiknya kamu lari ya. Kabur sana. Waduh, kok dia menghilang? Jangan-jangan mereka hantu, teman-teman. Aduh, gimana nih? Aduh, Ibu Polisi itu hantunya, Ibu Polisi. Udah, aku kabur. Naik mobil. Kabur. Aduh, tidak ada hantu yang ikut kita, teman-teman. Aduh, hantunya jangan ikut kita dong, kabur. Aduh. Hantu, mohon maaf ya, aku nggak mau mengganggu kamu, hantu. Tadi aku cuma menyelamatkan pelajar. Aduh, itu juga gara-gara disuruh Ibu Polisi, Ibu Sakura dan juga Inspektur Jaija ini. Emangnya aku cuma ikut-ikutan. Aduh, tolong dong. Aduh, tolong teman-teman, kita dikejar sama hantu ini nih. Hantu ini mengikuti kita, teman-teman. Aduh, gimana teman-teman? Ah, kacau sekali, teman-teman. Papa montir, tolong aku dong. Aduh, gimana teman-teman? Aduh, gimana teman-teman? Aduh, kita harus kabur, teman-teman. Ah, kacau, teman-teman. Ah, udahlah, kita kabur aja, nyebur ke laut. Rasakan ini ya. Mobil kita tenggelam. Rasakan itu. Kabur. Berenang. Aduh, berenang. Ayo cepat. Rasakan itu mereka ya. Wah, cepat. Kabur. Ah. Oke lah, teman-teman. Kalau gitu, yang ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Aku mau kabur dulu ya.